Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial. Kali ini saya akan share bagaimana cara membeli koin HyperDogea melalui Trust Wallet. Sebelum melanjutkan ke tutorialnya, silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli. Silakan riset kembali tentang koin ini ketika kalian ingin membeli koin tersebut. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama Trust Wallet ya, dan exchange seperti Binance, toko kripto Indodax itu terserah ya. Nah, gunanya exchange itu untuk mengisi saldo BNB Smart Chain, dan Trust Wallet ini untuk membeli koinnya ya. Nah, di Trust Wallet ini kalian harus mempunyai saldo yang bernama BNB Smart Chain ya. Jangan sampai salah ya. Nah, ini nih ya, logonya yang warna hitam, BNB Smart Chain ya. Nah, bagaimana cara mengisi saldonya? Bisa melalui eceran. Untuk link tutorial cara isi eceran ada di deskripsi ya. Dan bisa juga melalui exchange kalian masing-masing ya. Nah, di sini saya akan share bagaimana cara mengisi dari exchange ya. Kalian tinggal klik receipt nih, kemudian copy nih alamat address Trust Wallet kalian masing-masing. Setelah itu masuk ke exchange kalian masing-masing, entah Binance, toko kripto, Indodax, sama aja ya. Yang penting ada jaringan BEP20 nya ya. Nah, setelah masuk ya, kalian di Binance ini harus mempunyai koin yang bernama BNB ya. Jadi kalian harus beli koin BNB terlebih dahulu. Setelah membelinya, kalian tinggal klik ya. Kemudian di sini lakukan saja penarikan ya. Nah, di sini kalian pilih yang kirim melalui jaringan kripto. Nah, maka kalian akan diminta untuk mengisi alamat, jaringan, dan jumlah ya. Untuk alamat ini, kalian pastikan address Trust Wallet kalian masing-masing ya. Jaringannya jangan sampai salah, BEP20. Kemudian masukkan jumlah yang ingin kalian kirim ya. Setelah itu lakukan saja penarikan, maka otomatis Binance akan meminta verifikasi email dan nomor telepon kalian masing-masing ya. Dan saldo akan masuk ke Trust Wallet kalian masing-masing. Nah, setelah kita tahu nih cara mengisi saldo BNB Smart Chain, kita harus tahu dulu smart contract-nya koin HyperDogea ini ya. Nah, caranya kalian pergi ke grup Telegram resminya ya. Untuk link Telegramnya sudah saya sertakan di deskripsi. Oke, setelah kalian masuk ke grup resminya, kalian tulis aja kontrak ya. Nah, maka bot akan memunculkan smart contract-nya ya. Kalian tinggal salin nih smart contract-nya, kemudian masuk lagi ke Trust Wallet kalian masing-masing ya. Nah, di Trust Wallet ini kalian pilih yang di apps, kemudian scroll ke bawah pilih yang pancake swap ya. Oke, setelah halaman pancake swap-nya muncul, di sini kalian tinggal klik yang cake ya, kemudian pastekan smart contract-nya HyperDogea ini ya. Nah, oke, setelah muncul kalian tinggal klik import, saya mengerti import ya. Setelah itu masukkan balance yang ingin kalian beli ya. Usahakan beli koin micin pakai uang dingin ya. Nah, di sini kalian tinggal atur toleransi slippage-nya menjadi 1% ya. Kalian tinggal klik gambar gear, kemudian di sini pilih yang 1% ya. Terus silang, klik tukar ya, konfirmasi penukaran. Nah, jika tidak bisa, ini jangan khawatir ya. Kalian tinggal klik silang saja. Nah, jika tidak bisa seperti tadi, kalian bisa membulatkan pembeliannya ya. Di sini misalkan beli 200 juta ya. 234 juta ini ya. Kan ini tidak bulat. Jadi bisa kalian bulatkan 200 juta. Nih, 200 juta ya. 200 tuh 2 3. Nah, bisa kalian bulatkan, bisa juga kalian tambahkan titik 00 di belakangnya ya. Nah, ini kan tidak bulat. Nah, kalian bisa tambahkan titik 00 ya. Nah, bisa juga seperti ini ya. Kalian klik tukar, konfirmasi penukaran, maka otomatis akan muncul smart contract call ya. Nah, di sini ada biaya fee yang harus kalian bayar. Jika saldo kalian cukup, di bawah ini akan ada bacaan approve ya. Kalian tinggal klik approve saja, maka otomatis koin HyperDogea kalian akan terbeli ya. Dan bagaimana cara memunculkan koin yang sudah kalian beli agar tampil di halaman depan ini? Itu gampang sekali, kalian tinggal klik pojok kanan atas, tulis aja asal. Kemudian di sini add custom token ya, networknya ganti ke smart chain. Pastekan smart contract-nya HyperDogea ini ya, done. Maka otomatis koin HyperDogea kalian akan ada di halaman depan wallet kalian masing-masing ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya share, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.